vlognya di mana sih? Aduh, bumbung muter-muter ini loh. Aduh. Oke, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bareng gue Alizia Termoto Vlog ya, guys. Kuya. Ya. Oh iya, kuyanya belum. Oke, cuy. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudah urusan kalian, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nih, tangan gue glopot-glopot cat banget ya. Sekarang jadi mekanik ya kayak gini, guys ya. Aduh, dan kali ini tuh Ali ZR lagi pengen sambil on nih. Ini termasuk kejadian yang sangat luar biasa sedih gitu. Dibilang sedih-sedih gitu. Tapi di sini peran Ali ZR insya Allah dalam rangka memantu gitu cuy ya. Memantu, nah soalnya ini ceritanya guys, sambil jalan aja deh. Bismillah. Jadi gini guys, jadi teman gua tuh habis ngalamin musibah ya kan. Dia tuh habis ngalamin musibah kecelakaan gitu cuy. Dan sampai orangnya tuh dijahit loh ininya loh. Dia tuh nabrak, mungkin ngantuk dia. Kejadiannya tuh di Majalengka. Dia tuh habis dari Garut katanya. Dan kebetulan nih Ali ZR mau bantuin. Bantuinnya tuh Ali ZR beli motornya gitu loh. Dia apes parah, nabrak mobil gitu. Jadi dia harus ngegantiin dan dia gak ada biaya katanya. Makanya Ali ZR bantu motornya dibeli gitu cuy. Soalnya ya teman sendiri gitu ya. Dan ini termasuk project bulan ini. Jadi ada project Aerox ya 3, berarti nanti kita garap. Soalnya ini motornya yang nabrak tuh motor Aerox guys. Jadi konten Ali ZR mungkin kebanyakan sekarang restorasi-restorasi dulu ya guys ya. Jadi kita ngonten operasi berkembang biaknya nanti aja gitu ya. Dan biasa kita berkembang biak, cari-cari pakai motor trail gitu ya, riding-riding pakai RC. Dan yang kali ini pengen fokus dulu membentuk sebuah apa namanya ya, usaha kecil-kecilan gitu ya, restorasi motor dan jual beli gitu. Dan buat kalian warga Tegal Selawi yang mau jual motor, silahkan bisa DM Instagram gua Ali ZR ya guys ya. Motor apa aja masuk di Ali ZR. Nah ini mana ya, katanya tuh warna hijau gerbangnya lah. Hijau, mana warna hijau? Gak tau. Oh apa ini, itu coy? Ini air, oke. Ini mungkin itu ini. Kayaknya ini sih. Iya. Iya. Oh, itu hijau. Oh iya benar itu. Ini berarti? Ini benar ya. Oke, kita parkir di sini. Oke. Okay. Masuk ya buat celah. Nah ini guys, kita udah nyampe tuh. Aeroka tuh. Oh itu motornya, kita lihat dulu parah atau enggak. Kalau parah ya nggak apa-apa. Yang penting udah deal tadi, harganya juga. Jadi motornya belum ngecek tapi udah deal. Nah ini dalam bentuk rangka memantu sih ayo. Iya benar. Bismillah, kita coba lihat. Nah, ini Aerox tahun 2022. Edon 2020. Ini jomplengnya ya bukan? Ayo, oh iya jompleng kita ini. Nih. Alhamdulillah nih kebetulan jomplengnya datang juga. Ayo. Pas banget ya? Pas banget. Halo bro, iya. Wah baru kelihatan lu bro. Pisang nih guys. Ini kita bakal dengar aja lu. Ini jangan di sini dong. Sini aja bro. Ngopi dulu. Ini Kevin tuh. Iya. Ini Kevin. Tadi kita mau ambil motor, kondisinya kayak gini banget guys. Oi, bro. Parah. Ya. Lu pakai kan ya? Tak tadi Jong, kebetulan Om Kiki Jong. Nah, ini motornya, Bro. Ya. Saya kayak gimana sih? Enggak tahu kok, lagi tidur. Ya, gua bonceng kawannya. Oh, lu bonceng posisinya. Gua bonceng terus temennya nyetir. Tahu-tahu keluar, gua udah tidur di atas bak bakan itu. Untung enggak di dalam ya? Iya, itu mobil kayak gini nih. Mobil kayak gini, lu tiba-tiba di bak gitu di atas. Oh, di atas ini aja, di atas ini iya di kabin ini. Buset, yang bener aja lu. Serius, aduh gue gak tahu itu tiba-tiba di situ udah tiduran temen. Gue masih sadar kalau temen udah pingsan. Katanya dijahit ini ya. Iya di sini jahit guys. Apa tapi lu untung gak itu ya, bangun-bangun gak di neraka ya? Astagfirullah. Kunyuk. Isinya guys, nanti kita angkut.
kayak memiliki gizong nih. Anjay, gimana bro? Iya, beli konten kita akan restorasi motor aero kita project beratnya ada 3 ya ini ya jadiin aero parokong ya aero gaib ya mau kita naikin langsung. Nah guys nanti kita angkut kita ngopi-ngopi dulu di sini tadi ceritanya kayak gitu guys dia ya nyelupir tuh parah biasanya kalau kecelakaan yang bonceng yang parah ya. Tapi ini yang nyupir. Ya, nyawa 3 kali ya. Kayak kucing kan. Kucing 9 ya. Sampai nempel ini loh coy. Makanya kita angkut kol buntung si Kiki Song tuh karena enggak bisa jalan. Bukan bisa jalan cuma ini nih aneh. Enggak bisa belok. Kondisinya berempal. Buat polisi. Aman. Tapi kan ada di sini. Mau dinaikin mobil saya kan gak bisa ya yuk. Ini tambakat. Tambakat. Ya udah guys, kita ngopi-ngopi dulu dan nanti kita angkut pakai mobil Kiki Jong. Gas ke. Ayo, ya terus. Terus itu nabrak. Terus, oke mantap. Sip. Kasar banget. Enteng. Bisa ngangkatin mobil langsung ya. Tapi song aman song. Nya baru numpak. Awas. Jatuh kau. Awas jatuh. Ngeles guys. Alright. Kita standar tengah dulu. Oke guys, kita angkut. Bismillah. Alhamdulillah kita dapat unit lagi. Bodolan. Oke guys, nanti kita turunin di rumah dan restorasi besoknya guys ya. Kita restorasi bikin motor Herun. Gaskeun.